dan itu malas sekali gitu. Jadi ini menghafal ini sangat mudah sekali. Kalau di saya biasanya menerapannya di sekolah itu rumus dasarnya pakai yang ini. Misalnya kita ambil unsur yang nomor 20, nomor atomnya 20. Nomor atom 20 itu kalsium misalnya. Di sini 20 itu nanti akan digantikan dengan noda. 2 Nd. Nd bendanya noda yang sini ya. Ini. Noda. Nah, di situ nanti kita buat seperti kata Bu Ida tadi, ada kata kunci di mana nanti ceritanya menjadi noda. Bayangkan kalau kita punya noda di baju, itu kalau dicium baunya seperti padi yang berdebu. Nah, maksudnya apa itu noda kalau dicium? Noda itu nanti untuk mengingat nomor 20, nomor atomnya. Kalau dicium itu untuk mengingat itu plesetan dari kalsium. Nah, nanti baunya itu seperti padi yang berdebu. Kamu jangan kalsium aku dong. Jadi yes. Untuk memudahkan mengingat ya. Padi yang berdebu, padi itu nanti nomor 40, debu itu 0,8. Nah, berat massanya, massa atomnya itu 40,08. Jadi untuk mengingat 40,08 itu kita menggunakan padi berdebu. Oke, terima kasih. Berapa lama orang tua atau guru bisa menguasai pelajaran ini semua atau metode ini? GPL. GPL itu artinya? Gak pakai lama. Itu cara memudahkan juga itu. Ini Mas Andi. Jadi kami contohkan untuk menghafal 99 asma misalnya. Iya. Ini banyak orang menghafalkan setiap hari, setiap selesai sholat dia berdoa pakai Asmaul Husna. Tetapi bertahun-tahun tidak hafal-hafal. Mungkin ibu-ibu yang gini-gini itu pengalaman deh. Nah, jadi di sini banyak yang pengalaman itu. Tetapi dengan memakai teknik metode Hanifida ini cukup 60 menit kali 2. Serius? Serius. Itu dengan nomornya, Pak. Nomornya Asmaul Husna dan terjemahnya. Bisa maju, bisa mundur, bisa acak. Tapi apakah kita cukup belajar melalui buku ini atau harus ada orang yang mengajarkan? Nah, itulah jadi tadi kita ini yang selama ini hambatan kita, Pak, itu adalah membongkar paradigmanya. Jadi bagaimana melompat sedikit dari konvensional, naik sedikit untuk yang kontemporer umpamanya begitu. Dengan menyeimbangkan kedua belah otak. Kedua belah otak. Ya.